Baik, beralih ke Syria. Badan bukan kerajaan NGO Syria Care mengambil inisiatif menjalankan projek wakaf Kampung Malaysia bagi membantu pelajar Syria yang terletak di Al-Bardaqli Atma di utara Idlib berdepan dengan penularan COVID-19. Dan projek tersebut merangkumi 292 rumah beserta kemudahan lain seperti masjid, sekolah, pasaraya mini, tempat riadah, klinik, telaga air dan pelbagai lagi. Jadi bagi mengetahui lebih lanjut tentang projek itu, di talian Skype ketika ini kita bersama pengerusi Syria Care Siti Sakinah Mio Omar Baki. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Baik Puan Siti Sakinah, di saat penularan COVID-19 sekarang ini, bagaimana keadaan dan siap siaganya pelarian Syria di utara Idlib ketika ini? Baik, terima kasih. Buat masa sekarang, masih belum ada laporan tentang penularan COVID-19 di kawasan utara Syria, memandangkan mereka agak terkepung daripada semua sudut. Namun, wujudnya penularan COVID-19 di kawasan Damsyik, iaitu di kawasan pusat pemerintahan Bashar al-Assad. Jadi kita sangat-sangat berharap agar virus ini tidak sampai ke kawasan utara Syria, kerana jika ia benar-benar sampai, keadaan akan sangat gawat, sangat runcing, memandangkan di sana terletaknya lebih daripada 4 juta orang yang hidup dalam keadaan begitu padat sekali, dengan ketiadaan prasarana yang mencukupi, ketiadaan air bersih, ketiadaan klinik-klinik dan hospital yang sewajarnya perlu jika wabak ini menular ke kawasan utara Syria itu. Baik Puan Siti Sakinah, setakat ni adakah projek-projek yang diusahakan oleh Syria Care masih diteruskan ataupun diberhentikan seketika atau bagaimana? Baik, terima kasih. Buat masa sekarang, pihak kami masih lagi meneruskan kerja-kerja kami, masih lagi menjalankan projek-projek, iaitu antara yang terbaru dan terdekat adalah projek wakaf untuk perumahan pelarian Syria yang kita namakan sebagai Kampung Malaysia, yang terletak di Al-Bardaqli, iaitu lebih kurang 3 km sahaja dengan sempadan Turki. Di samping itu, kita juga menjalankan usaha-usaha bagi melaksanakan kempen Ramadan Al-Khair untuk tahun ini. Walaupun keadaan agak sukar ya di Malaysia, di serata dunia lah kita katakan, dengan penularan wabak virus COVID-19, namun kami yakin dan kami meneruskan kerja-kerja ini, insyaAllah masih ada rezeki untuk mereka, khususnya daripada rakyat Malaysia yang cukup prihatin dengan kesusahan orang lain walaupun kita sendiri berhadapan dengan situasi gawat di sini. Baik Puan Siti Sakinah, tadi ada disebut tentang wakaf Kampung Malaysia. Boleh perjelaskan ataupun perincikan bagaimana projek itu boleh tercetus? Baik, memandangkan di kawasan utara Syria ini terletak lebih daripada 4 juta orang. 1 juta tiba pada penghujung tahun 2019 sehinggalah sekitar dalam bulan 1, bulan 2 awal tahun ini, menyebabkan kepadatan penduduk yang memang sedia yang sudah begitu padat bertambah-tambah padat, dan kebanyakan mereka ini tidak ada rumah, tidak ada penempatan yang sesuai, ada yang terpaksa menumpang di kemah-kemah saudara mara, kawan-kawan, ada yang pada awal ketibaan terpaksa berada di ladang-ladang pokok zaitun dalam musim sejuk. Jadi kami melihat satu keperluan yang sangat penting sekarang ini adalah untuk menyediakan penempatan yang lebih selesa dan teratur bagi para pelarian yang berada di kawasan utara Syria. Jadi Kampung Malaysia ini kita akan dirikan insya-Allah 292 buah rumah yang kita guna konsep berkembar, dan ianya terletak di kawasan tinggi. Dan insyaAllah di kawasan ini juga bakal didirikan masjid, sekolah, pasaraya mini dan juga pejabat untuk Syria Care di situ. Begitu juga taman permainan untuk kanak-kanak dan juga sebuah klinik. Ya. Klinik ini yang kita namakan sebagai klinik afiah, mengambil nama daripada klinik yang pernah kami buka namun terpaksa ditutup di kawasan Nukair, ketika mana kawasan itu telah dibelasah dengan begitu teruk dan menyebabkan penduduk di situ tidak dapat lagi bertahan di sana dan terpaksa meninggalkan kawasan itu. Jadi insyaAllah kita akan mendirikan semula klinik afiah di penempatan baru ini yang kita khususkan bagi para pelarian baru di utara Syria. Baik, Puan Siti Sakinah, berapa kos yang diperlukan untuk projek wakaf Kampung Malaysia ini?
Baik, keseluruhan projek untuk wakaf kampung Malaysia ini menelan belanja lebih daripada 2 juta ringgit Malaysia, di mana kita sekarang ini kita menjual satu lot hanya dengan RM30 sahaja. Ya, untuk menyiapkan sebuah rumah kita memerlukan 253 lot. Jadi ada 253 orang sudah membeli saham, kita dah menyiapkan sebuah rumah dan seterusnya hingga kita menyiapkan 292 buah rumah di kawasan itu. Jadi kita mengharapkanlah penyertaan orang ramai untuk sama-sama merealisasikan kampung Malaysia di Siria, iaitu yang kelainannya sebab kita ada nama Malaysia di sana dan rakyat Malaysia memang terkenal dengan pemurahnya mereka dan rakyat Siria juga sudah memang lama dah kenal dengan kebaikan budi rakyat Malaysia. Jadi kita abadikan nama kampung Malaysia sebagai projek wakaf perumahan dan kita memberi peluang kepada orang ramai untuk bersama-sama dengan kita menjayakan projek ini. InsyaAllah tak lama lagi pun dah nak masuk Ramadan dan kami juga dalam persiapan untuk menyediakan dapur-dapur dan agihan pek-pek makanan memandangkan penularan COVID-19. Kita dalam keadaan berjaga-jaga, jadi mungkin kawasan-kawasan tertentu sahaja yang kita akan buka dapur dan selebihnya kita akan agihkan pek-pek makanan untuk kegunaan mereka sepanjang bulan Ramadan ini. Baik. Jadi andai ada penonton yang mula cakna dan berhasrat untuk berwakaf, apa platform yang boleh digunakan? Baik, boleh pergi ke laman sesawang SiriaCare, www.siriacare.org.my. Di sana boleh memilih sama ada untuk berwakaf ataupun menyumbang untuk projek-projek yang dijalankan oleh SiriaCare. Juga boleh ke Facebook page SiriaCare Malaysia dan ke IG Instagram SiriaCare Malaysia untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan projek wakaf perumahan untuk pelarian Syria iaitu Kampung Malaysia dan juga kempen Ramadan Al-Khair yang ke-8 tahun ini insyaAllah, yang kita pun sama-sama menantikan kehadiran Ramadan tahun ini walaupun mungkin keadaannya berbeza, tapi insyaAllah kita tetap meneruskan kerja-kerja kemanusiaan kita. Manalah tahu insyaAllah dengan kebaikan kita membantu mereka yang dalam kesulitan ini, semoga Allah mengangkat bala ataupun musibah yang sedang menimpa kita dengan apa sahaja amal soleh yang kita lakukan. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, Puan Siti Sakinah, all the best. Kita ucapkan selamat berjaya kepada SiriaCare. Dalam usaha membangunkan wakaf Kampung Malaysia. Itu dia bersama Berita Al-Hijrah, pengerusi SiriaCare, Siti Sakinah, Mio Omar Baki bersama kita di talian Skype.